berapa lama sih proses tercepat dan terlama perbaikan kapal yang ada di sini? Ya kalau tercepat bisa sebulan, sebulan setengah, kalau paling lama bisa 2 bulan. Nah, itu kerusakannya. Itu apaan aja sih biasanya yang diganti? Ya terutama papan, papan yang udah tua atau rusak diganti, jenis, daging, banyak lah. Kalau jenis kayu yang digunain buat bahan? Yang paling bagus biasanya kita makainya kayu mentah sama bungkiran. Itu ada di mana tuh, Bang? Kita belinya di apa namanya, di Kalibaru, di toko material kayu. Kalau udah selesai nih pamir kapalnya, ya, udah selesai diperbaiki. Ini beroperasinya di mana, Bang? Kita beroperasi di Tanjung Priok di pelabuhan. Itu operasinya untuk antar jemput kru kapal atau ngantar kapal, ngantar barang-barang kapal untuk perbaikan, misalnya pakai drum, apa ya, isi